Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Festival Ramadan 2024 dengan berbagai kegiatan. Salah satunya ialah Lomba Hadrah dan Okli. Festival Ramadan 2024 berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 29 Maret 2024 hingga Minggu 31 Maret 2024 di Jalan Mas Tumapel, Bojonegoro. Selain kemeriahan dari peserta Lomba Hadrah dan Okli, para pelaku UMKM dan pengusaha kuliner juga turut memeriahkan bazar takjil mulai pukul 15.00. Hadir dalam pembukaan Festival Ramadan, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan jajaran Asisten Sekda Kabupaten Bojonegoro, Dewan Juri, para peserta hadrah sekecamatan di Kabupaten Bojonegoro, serta tamu undangan lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Budianto dalam sambutannya menjelaskan, tujuan Festival Ramadan 2024 1445 Hijriah ini untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Kedua, sebagai pengungkit peningkatan ekonomi masyarakat berbasis kesenian. Ketiga, sebagai upaya pelestarian kesenian tradisi dan juga kesenian Islami. Adapun peserta Lomba Hadrah diikuti sebanyak 40 peserta perwakilan dari 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro. Sementara peserta Lomba Okli diikuti 24 peserta. Untuk bazar takjil diikuti oleh 36 tenda takjil, 30 pedagang makanan dan minuman, 1 asosiasi dari ekonomi kreatif, 4 asosiasi Mamin, dan 1 Zahida Penting. Para peserta lomba akan mendapatkan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Pemenang Lomba Hadrah akan diumumkan pada Festival Ramadan hari kedua. Juara ketiga dengan total nilai 94 diraih oleh peserta dengan nomor tampil 12 atas nama grup Syifaun Nada dari Kecamatan Ngerau. Juara dua dengan total nilai 97 diraih oleh peserta dengan nomor tampil 38 atas nama grup Atawabin dari Sukorejo. Juara satu dengan total nilai 97,75 diraih oleh peserta dengan nomor tampil 23 atas nama grup Al-Qolbu Mutayyam dari Kecamatan Malo. Adapun pemenang Lomba Hadrah Festival Ramadan 2024 adalah juara harapan ketiga, peserta nomor 36 atas nama Ana Doroh dari Kalitidu. Juara harapan 2, peserta nomor 30 atas nama At-Torifah dari Gayam. Juara harapan 1, peserta nomor 09 atas nama Nur Arfud Nur dari Ngasem. Juara ketiga, peserta nomor 12 atas nama Nur Syifaul Nada dari Ngeraho. Juara 2, peserta nomor 38 atas nama At-Takwabil dari Sukorejo. Juara 1, peserta nomor 23 atas nama Al-Qolbu Tayam dari Malu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro.